Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dan bus yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah bus Rosalia Indah ya, dengan menggunakan bodi Jetbus 3 UHD Special Bus Rosalia. Dan untuk unitnya sendiri ini adalah unit bonus. Sebelumnya sudah pernah kita review ya di video saya sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum lihat reviewnya bisa langsung lihat dulu ya untuk reviewnya. Nah, dalam kali ini kita akan melakukan perjalanan teman-teman. Nah, menggunakan armada bus ini di malam hari. Nanti kita akan ini ya keluar dari terminal Solo. Kita langsung aja supaya durasinya nggak lama ya. Bentar, ini kita keluar dulu. Untuk bus UHD ini setara dengan ini ya, double decker. Cuman bedanya itu hanya beberapa senti saja teman-teman. Nah, untuk UHD sendiri ini mengandalkan space dari ini ya, bagasi yang sangat tinggi. Jadi di bawahnya UHD ini ada SHD yang seperti kita tahu. SHD itu yang seri tertinggi dari bus double glass ya, yang di bawahnya UHD itu teman-teman. Oh ya, dan teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video dari kita gitu ya. Dan di sini untuk lampunya ini saya suka banget ya, karena soft gitu dibandingkan dari model UHD yang sebelumnya gitu ya. Ini lebih soft dan enak. Kalau yang kemarin itu kan berwarna ungu, ungunya kurang gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dan di sini menggunakan sasis Volvo. Jadi teman-teman kalau apa ya, mungkin yang belum order sasis Volvo ini beruntung banget ya, karena bonusnya ini ada sasis Volvo-nya. Dan kapan-kapan kita akan menggunakan armada yang lainnya. Tapi karena sekarang trennya UHD, jadi kita pakai UHD dulu ya. Soalnya kemarin kan ini tren SR3. Nah, sekarang trennya menjadi UHD ya. UHD ini ada updatean gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin berminat bisa langsung menghubungi dari admin Mas Angga Saputro dan juga Pak Parit ya. Nanti bakalan diarahkan untuk cara ordernya gitu. Jadi jangan DM ke saya atau kirim pesan mau ini ya, mau beli gitu ya. Langsung belinya itu ke autornya langsung gitu ya. Kalau teman-teman itu join di grup, dan ya kalau di grup kan menjadi anggota resmi ya. Nah, itu bakal ini ya, teman-teman itu bakalan nggak bingung lagi liverinya ya, karena kok banyak banget ya. Nggak banyak sih, mungkin ada beberapa teman-teman itu yang ini ya, yang tiba-tiba DM saya atau inbox saya kayak minta-minta livery gitu ya. Dan mohon maaf itu saya tidak jawab ya, karena itu bukan livery buatan saya ya. Dan juga jika sekarang itu ya, saya kebanyakan itu ngambil livery dari grup ya. Jadi logika saja jika teman-teman itu sudah gabung di grupnya dan sudah ini, otomatis kan ini sudah membeli dan sudah menjadi anggota resmi gitu ya, atau pemilik resmi dari unit tersebut gitu ya. Tetapi kalau teman-teman itu belum gabung grup terus tiba-tiba nge-DM minta livery ke saya, ya itu patut dipertanyakan ya, kalian itu dapat modnya itu dari mana gitu ya. Jadi setiap saya review itu ya livery-nya ada di grupnya itu teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa mencarinya gitu ya. Jadi nggak perlu kayak DM saya atau message saya, itu pasti nggak bakalan dibalas gitu ya. Karena saya sendiri itu ya gimana ya, mau memberikan livery ke orang lain yang sementara livery itu milik orang lain kan ya nggak enak juga gitu ya. Mending teman-teman itu langsung minta ke autornya gitu ya. Kecuali kalau
mod free, terus si author itu minta livernya di share di channel YouTube saya, itu bakal saya taruh di YouTube saya gitu ya teman-teman. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Ya bukan bermaksud apa-apa, cuman ya menghindari dari galir itu sendiri ya. Gitu. Dan ini kita sudah sampai di Sragen teman-teman, bersama ini bus UHD. Tapi ini menurut saya ini busetnya ini kurang ini ya, kurang gelap gitu ya. Kalau mau nabrak dong. Kalau di atas 2 itu untuk grafiknya sudah gelap ya, walaupun ada mod grafik yang membuat ini ya malamnya agak ada cahayanya gitu. Tapi ini kurang gelap ya untuk ininya. Dan enggak ada namanya lampu kota atau lampu senja ya. Di sini hanya ada lampu dekat maupun lampu jauh ya. Kalau di atas 2 itu ada ya. Dan ini varian yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah varian Dove ya, Dove dari Adiputro, karena itu ada beberapa varian ya, bukan beberapa sih, hanya ada 2 varian. Jadi teman-teman itu bisa langsung ini lihat, pokoknya lihat dan baca ya, jangan kayak padahal di grupnya udah ada tetapi ini ya kayak tanya lagi gitu ya. Ya mending itu teman-teman itu cari dulu, baca baik-baik, terus ini ya langsung download gitu ya. Itu teman-teman. Dan mungkin itu juga ketika kita mau beli mod cell itu biasanya prosesnya itu aslinya nggak ribet gitu ya, asalkan kita tahu untuk modnya itu kayak gimana gitu, persyaratannya, terus cara pemulihannya itu kitanya itu harus paham gitu loh. Gitu aslinya nggak ribet sih, yang penting itu adalah kejujuran gitu ya. Kejujuran mungkin kalau di Facebook itu memakai profil asli dan nama asli, nggak ada nama-nama keren gitu, nggak ada ya, pokoknya bisa jaga amanah gitu ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman yang susah banget untuk order modal atau belum dibales gitu ya. Tapi kalau belum dibales mungkin saking ramenya itu satu, kalau dua mungkin itu permasalahan di akun teman-teman, itu ada yang ini ya. Aduh ini ngelag kenapa deh, jadi ngelag teman-teman. Nah yang kedua ini masalah akunnya, dan yang ketiga itu mungkin masalah ini ya, teman-teman itu mungkin kebanyakan tanya, atau ya mungkin itu ya yang menjadi bahas ribet gitu ya. Kalau teman-temannya itu paham langsung, ya langsung dikirim gitu ya modnya. Seperti juga di ETS2 gitu ya, saya tuh beli modnya di Mas Valen itu ya prosesnya cepet banget gitu ya, cuma beberapa hari langsung dikirim gitu ya. Dan ketika saya ada keluhan itu langsung dibenerin sama beliaunya ya. Tapi ya gitu, kembali lagi ke PC saya atau perangkat saya yang ini ya kurang support mungkin ya, jadi kurang maksimal gitu ya. Oke, kita berhenti di sini saja sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton, dan jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam besit, mari.